Kisah ni tak ada dalam Quran. Kisah ni cuma ada dalam hadis Nabi. Baik. Kisah ni kalau nak ikuti, Bukhari tak ada, Muslim tak ada. Tetapi ada seorang imam yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim, dia ada satu kitab nama Al-Mustadrak. Kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Kitab ni pun dia akan ambil saringan daripada Bukhari, saringan daripada Muslim. Tetapi bab hadis ni tak ada dalam Bukhari, Bukhari tak riwayat, Muslim pun tak riwayat. Hadis ni kalau nak buka kitab Mustadrak dia, jilid yang kedua, muka surat 624, hadis 4088. Jilid 2, muka surat 624, hadis bernombor 4088. Cerita dia macam ni. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat. Jadi yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi, sahabat yang nama Abu Musa Asy'ari. Jadi sahabat ni dengan Nabi lalu di sebuah perkampungan orang-orang Badui. Tahu orang Badui? Kalau hak Mekah tu kita kata orang bandar. Orang Badui ni hak jenis duduk padang pasir, ada kemah, ada gembalaan, tu orang Badui. Bila Nabi dan sahabat lalu di situ, Nabi singgah sekejap. Bila Nabi singgah dan orang-orang Badui ni tahu Nabi singgah, tahu ni Nabi, mereka memuliakan Nabi, mereka menghormati Nabi. Wak mari minum, wak mari makanan kepada Nabi. Jadi dalam ramai-ramai tu Nabi tengok ada seorang Badui, jadi Nabi panggil dia. Wahai Badui, mari hang kemari. Sebenarnya Nabi tanya dia, apakah kamu ada hajat ataupun permintaan yang kamu nak buat dengan aku? Tujuan Nabi tanya dia lagu tu sebab bila Nabi singgah, orang mulia dia, orang hormat dia, bagi makan, bagi minum. Nabi nak timbal balik kebaikan hak orang buat, dan dia pun kalau boleh nak memberikan sesuatu hajat kepada orang lain, baik dibalas baik. Ada tak apa-apa hajat yang hak nak minta, permintaan yang nak minta? Lalu Badui tu kata, ya Rasulullah, kalau boleh aku nak dua benda. Apa dia? Yang pertama ialah seekor unta betina siap ada pelana atas dia. Unta betina siap ada pelana atas dia. Kenderaan terbaik pada zaman tu tak ada dah. Saya rasa paling mahal pun unta. Siap ada pelana lagi. Kalau hari ni agak-agak, apa dia tu kita minta kenderaan terbaik? Kalau boleh tu Mercedes hak model terbaru lah. Ada pelana apa pula? Seketing penuh, lampu bawah perut ada, lampu atas perut ada, lampu atas bonet ada, hak cukup lengkap dah. Cushion pula, cushion macam orang racing pula. Seolah-olah minta macam tu, suatu benda yang mahal. Lepas tu yang kedua Nabi tanya, aku nak minta seekor lembu betina yang gemuk, sihat dan berisi. Yang mana aku boleh perah susu dia hari-hari kepada anak dan isteri aku, dan kalau ada hak lebih aku boleh jual untuk menampung kehidupan keluarga kami yang dhaif dan miskin. Lalu bila dengar apa, mula-mula unta, yang kedua lembu, Nabi kata apa? Wahai Badui, kenapalah kamu tidak meminta sebagaimana permintaan nenek tua daripada Bani Israel? Nabi tak jawab ya kadak pada permintaan dia. Tapi bila dia minta lembu, dia minta unta, Nabi balas dengan satu pertanyaan yang tak ada kena-mengena. Wahai Badui, kenapa kamu tak minta sesuatu permintaan, sesuatu permohonan yang pernah diminta oleh seorang nenek tua pada zaman Bani Israel? Lalu sahabat dengar ni, wahai Rasulullah, siapakah nenek tua hak kamu maksudkan tu? Kamu belum habaq kat kami, belum cerita kat kami. Cuba cerita, siapa nenek tua tu? Pasal unta dengan lembu tiba-tiba keluar tadi. Handu Nabi nak cerita. Nabi kata, dahulu kalau kita tengok tadi cerita nombor 2, Bani Israel dengan Nabi Musa dah terlepas ke semenanjung Sinai. Hak ni hak masih dalam Mesir sebelum nak keluar menyeberangi Laut Merah. Dahulu macam ni, bila Nabi Musa terima wahyu, terima arahat, terima perintah daripada Allah supaya keluar daripada bumi Mesir menuju ke negara Mesir tadi, daripada negara Mesir menuju ke Palestin tadi. Jadi malam tersebut Nabi Musa mengumpulkan sebahagian besar Bani-Bani Israel. Dia nak keluar malam tu, tapi dengan syarat mereka keluar ni dalam keadaan diam, senyap, berhati-hati, tanpa menggunakan alat untuk penunjuk jalan. Kalau hari ni ada torchlight, jangan duk guna torchlight. Sebab apa? Kalau ramai-ramai guna torchlight,
Fir'aun pun tengok, eh pasal apa banyak lampu-lampu duk tengah bergerak ni, hang nak lari ke mana, nak keluar ke mana, takut orang tahu. Kalau dulu mungkin janganlah pasang jamung, tengok api beribu-ribu, beratus ribu ni, nak tala ke mana. Jadi bergerak dalam gelap. Jadi sebelum nak bergerak tu, bila dah dipastikan semua alat-alat, semua benda-benda yang lengkap dan diperlukan, maka bergeraklah Nabi Musa dalam gelap. Ha, ni sebelum menyeberang Laut Merah. Tiba-tiba berjalan tadi, guna jalan ni, eh rasa macam tak berapa betul jalan ni ni, corner balik. Try jalan lain, eh rasa macam tak kena juga kita guna jalan ni. Try jalan lain, keliru, try hak ni tak kena, try hak ni tak betul. Macam seolah-olah ada benda yang menyekat mereka daripada menunjuk jalan yang betul dan jalan yang sebenar. Padahal panutan mereka dua orang Nabi dah. Harun duduk depan, Musa duduk depan, jadi lagu tu juga. Jadi Nabi Musa pun terfikir, mungkin ada sesuatu yang tak kena sampai Allah tak tunjuk mereka jalan yang sebenar. Asyik tak kena, asyik tak betul, asyik sesat. Lalu datanglah seorang lelaki yang agak berumur, salah seorang alim daripada Bani Israel. Wahai Nabi Allah Musa, aku berkira-kira, aku rasa aku tahu apa yang menyebabkan terjadinya kepada kita pada malam ni. Kita nak pi kok ni tak kena, kita nak pi kok ni tak betul, kita nak pi kok ni keliru, semua tak kena. Aku agak-agak aku tahu apa sebab dia. Lalu rasakan benda ni penting ni, nak keluar cepat-cepat ni, takut Fir'aun tahu, takut Fir'aun dapat hidu. Dia tanya, apa yang kamu nak cakap sebenarnya? Sebenarnya begini, dahulu datuk dan nenek moyang kami pernah melakukan perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan Nabi dan Rasul sebelum kamu. Siapa dia Nabi dan Rasul yang bawa masuk Bani Israel dalam bumi Mesir? Tak ada orang lain, Nabi Yusuf alaihi salam. Bapa Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub tu dia duduk Palestin. Nabi Yakub ada 12 orang anak. Jadi yang lain tu selain adik dia Bunyamin ni, semua pakat dengki kan, kisah Nabi Yusuf kan. Semua pakat tak suka. Bapa dia Nabi Yakub lebih sayang, lebih kasih kepada Yusuf. Akhirnya berlaku komplot pengkhianatan. Bawa pura-pura kononnya nak bawa adik bermain-main, tiba-tiba dia perangkap Yusuf, dia tenggelam, bukan tenggelam lah, letak dalam sebuah sumur, dalam sebuah telaga. Bawa balik baju yang berdarah, konon-kononnya adik Yusuf dah kena makan dekat serigala, dekat harimau dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh seorang pembesar Mesir yang kebetulan lalu kawasan tu nak minta ambil air. Jadi dia dijadikan anak angkat oleh pembesar Mesir dan dibawa masuk ke negara Mesir. Pendek cerita, akhirnya jadi kemarau. Bila kemarau, saudara-saudara dia tu terpaksa datang ke Mesir nak cari sumber-sumber makanan, lalu diperangkap pula oleh Nabi Yusuf sehingga menyebabkan mereka ni seolah-olah lakukan kesalahan. Kemudian bila mereka jumpa Yusuf, mereka bertaubat minta maaf. Kemudian Yusuf bagi baju dia supaya balik, letak atas kepala dan muka bapa dia, sebab bapa dia dah buta sebab banyak menangis Nabi Yakub. Bila letak baju Nabi Yusuf, boleh celik balik. Dan Nabi Yusuf minta bawa semua ahli keluarga dia tu datang ke Mesir. Itulah kemasukan besar-besaran buat kali pertama Bani Israel ke bumi Mesir di bawah pemerintahan Nabi Yusuf. Jadi duduklah di situ Nabi Yusuf orang mula-mula bawa. Tapi Nabi Yusuf pernah mengambil janji, mengambil sumpah dengan Bani Israel. Kita semua dah berada di bumi Mesir, jangan sesekali kamu keluar daripada Mesir selepas daripada ni. Jangan keluar lagi. Sekiranya terpaksa keluar, ada keadaan yang memaksa kamu keluar, dan waktu kamu nak keluar tu aku dah meninggal, waktu kamu nak keluar aku dah mati, kamu kena ambil jasad aku, kamu kena korek kubur aku, ambil tulang aku, bawa aku sekali keluar daripada bumi Mesir. Tu janji datuk nenek moyang kami dulu. Kami kira hak kita sesat jalan ni kerana kita tak buat benda tu, sebab nenek moyang kami dah buat perjanjian dengan Nabi Yusuf. Jadi cara dia kena pergi cari kubur Nabi Yusuf, korek, ambil jasad, ambil tulang dia, bawa sekali dengan kita keluar daripada bumi Mesir. Oh, lagu tu cerita dia, patutlah tak jumpa jalan, sesat jalan, tak kena jalan. Habis siapa hak tahu kubur Nabi Yusuf sekarang? Ha, ni lapis muda dah, geng muda ni, tak ada siapa tahu dah di mana lokasi dia. Tapi ulama' tadi kata, ada, masih ada seorang tua. Dialah satu-satunya yang tahu di mana lokasi kubur Nabi Yusuf sekarang. Mari pergi cari dia. Cari, akhirnya jumpa. Wahai Musa, inilah
nenek tua hak tahu satu-satunya di mana kubur Nabi Yusuf. Jadi Nabi Musa tanya, minta mana dia kubur Nabi Yusuf, dia tak mau bagi tahu. Dia kata, aku tak mau bagi tahu di mana lokasi kubur Nabi Yusuf selagi kamu tak memberi jaminan kepada aku. Nabi Musa tanya, jaminan yang bentuk macam mana yang kamu nak? Jaminan dia ialah, bila aku mati kelak, aku nak kamu jamin bahawa aku akan menjadi jiran kamu di dalam syurga, wahai Musa. Oh, tinggi dia nak. Aku ni jadi jiran kamu, wahai Musa, dalam syurga. Kalau kami tak boleh bagi jaminan macam tu, aku tak akan tunjuk mana kubur Nabi. Mana kubur Nabi Yusuf? Oi, tinggi ni. Lalu Musa menolak pada awal dia. Musa menolak sebab apa? Tak padan dengan darjat hang, dah lah tua. Perempuan pula nak minta duk jadi jiran sekali dengan aku. Satu lagi Musa kata apa? Setengah riwayat, bukan tahap Musa nak bagi jaminan syurga tak syurga tu. Aku pun belum tentu lagi syurga tak syurga. Hang nak minta jadi jiran aku. Ni bukan kerja aku, ni kerja Allah. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai keinginan yang tinggi, walaupun mereka bukan berdarjat yang berhak sepatutnya, maka aku akan mengabulkan permohonan mereka. Begitulah sekiranya orang itu bercita-cita mati syahid. Sekiranya orang itu bercita-cita mati syahid secara yakin dan benar, walaupun dia hanyalah meninggal di atas katilnya, maka aku akan memohon dan mengabulkan permohonan dia. Orang tu punya cita-cita yang yakin, yang benar, minta pada Allah mati syahid, tapi akhirnya dia mati atas katil dia sendiri pun, aku akan memohon dan mengabulkan permohonan dia. Begitu jugalah orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang ulama, ataupun seseorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang yang dermawan, maka aku akan mengabulkan permohonan dia walaupun amal dia tidaklah setahap yang sepatutnya. Allah bagi wahyu demikian pada Nabi Musa. Jadi tunaikanlah permohonan perempuan tersebut, aku akan kabulkan. Tak apa, hang nak jadi jiran Nabi Musa, Allah akan kabulkan. Gembira dia. Mai aku tunjuk mana kubur Nabi Yusuf. Dia pilah bawa Bani Israel dengan Nabi Musa ke sebuah danau. Tahu danau? Danau ni lebih kurang macam tasik lah. Jadi dia kata, di tengah-tengah danau, di tengah-tengah tasik itulah adanya makam ataupun kubur Nabi Musa. Dahulu dia adalah sebuah lembah yang gersang. Zaman tok nenek moyang kami dulu tanam Nabi Yusuf tu, dia lembah yang gersang. Tapi lah ni lembah tu bila hujan turun, dia dah digenangi air. Jadi cara dia, dia kuras. Kuras ni maksudnya buat lubang tebuk-tebuk, nak bagi air danau tu cepat keluar, nak suruh air dia kering. Bila air dia dah hampir kering dan habis air dia, maka perempuan tua kata, tu di tengah-tengah danau tu lah datuk nenek moyang kami dulu menguburkan dan menyempurnakan jenazah Nabi Yusuf. Pi korek di sana, pi gali di sana, keluarlah jasad dan tulang-tulang Nabi Yusuf. Bila keluar saja, apa yang jadi? Keluar cahaya daripada kubur tu. Benar, jelas dan yakinlah tu kubur Nabi Yusuf. Jadi jasad Nabi Yusuf itulah yang mengeluarkan cahaya. Jadi mereka keluar daripada bumi Mesir tu berpandukan jasad Nabi Yusuf duduk depan mereka. Jadi jasad Nabi Yusuf ada cahaya tadi suluh. Jadi panduan mereka ikut jalan itulah, jalan keluar tubuh Nabi Yusuf yang bercahaya. Oh, jalan ni, kemudian corner kok ni, kemudian corner ni, sampailah tepi laut. Kalaulah tak ada jasad tu, jalan dalam gelap, jadilah macam hak depan tadi. Pi tala kok ni tak kena, tala kok ni tak betul. Rupa-rupanya kes tu. Jadi sebab itulah asalnya Nabi Yusuf mati di Mesir, tapi kubur dia sekarang berada di mana? Di Palestin. Sebab dah dibawa oleh orang-orang Bani Israel waktu ketika dahulu. Banyak kubur lah ni. Nabi Ibrahim di Palestin, isteri dia Sarah di Palestin, Nabi Ishak di Palestin, Nabi Daud di Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, Nabi Yusuf ni di Palestin, dan banyak lagi nabi-nabi Bani Israel yang lain banyak mati dan meninggal di Palestin. Jadi itulah antara penyebab mereka ni jadi tak tentu arah dan tak keruan. Tapi bila bawa jasad Nabi Yusuf, mereka dah temui jalan, sampailah cerita tadi bersambung. Yang Nabi nak sindir dalam masalah ni ialah,
Pasal apalah kamu tak minta macam perempuan tua tadi? Bila aku tanya hajat, hang minta apa? Minta unta. Bila aku tanya hajat nak minta apa? Minta lembu. Ada baiknya hang minta macam perempuan tua ni. Ya Rasulullah, aku nak jadi teman kamu di syurga ke? Wahai Rasulullah, doalah ke aku jadi kaya ke? Doa ke aku ni? Sebab aku punya doa yang mustajab. Tu yang aku nak dengar dan harap dari kamu. Benda yang bersifat kekal dan akhirat, bukan hak bentuk dunia. Ni nak unta dengan pelana seketing siap, nak lembu ada susu, aku tak mau dengar hak tu. Maksud Nabi, Nabi sindir dia. Jadi kalau boleh, ha, inilah cerita dia. Banyak perkara-perkara berlaku macam ni. MBC sahabat punya nak kedudukan yang tinggi di akhirat. Macam contoh Ukasyah bin Mihsam. Hak dia nak lakukan hukuman kisos pada Nabi tu tak? Sebab sarung pedang Nabi pernah terkena dia pada satu peperangan, dia minta nak balas balik. Jadi bila Nabi buka baju dia, apa yang dia buat? Dia sebenarnya bukan betul-betul nak kisos Nabi, tapi dia nak peluk. Dia nak peluk Nabi, nak suruh kulit dia ni rapat dengan kulit Nabi. Tujuan dia apa? Kulit orang yang dah terkena kulit Nabi ni, harapan moga-moga tak dibakar di dalam neraka kelak. Kalaulah kata dia tak buat trik macam ni, dia minta dengan Nabi contoh, wahai Rasulullah tolong tanggai baju kamu, aku tanggai baju aku, aku nak peluk kamu, agak-agak Rasulullah bagi tak? Mungkin tak bagi. Tapi dia buat trik nak balas balik kisah, Rasulullah kena tanggai baju, dia pun pergi peluk belakang Nabi. Bila dah selesai, Nabi tolak dia. Nabi kata, wahai para sahabat, kalau kamu nak tengok contoh ahli syurga, inilah dia, Ukasyah. Tak cukup dengan ahli syurga, dia tak puas hati. Padahal Nabi kata ni, dia ahli syurga, tak puas hati. Wahai Rasulullah, doakan kepada aku, aku termasuk dalam 70 ribu orang umat kamu yang masuk syurga tanpa hisap. Oh, nak lagi tinggi. Doa, ya Rasulullah, aku ni jadi 70 ribu salah seorang hak masuk syurga tanpa hisap. Rasulullah doa untuk dia. Dan dia termasuk salah seorang daripada 70 ribu ahli syurga yang masuk syurga tanpa hisap. Begitu juga Abu Bakar yang berimpian nak masuk syurga daripada mana-mana pintu. Sebab tu dia duduk dengan Nabi, Nabi suruh ni dia buat, Nabi suruh derma dia derma, Nabi suruh perang dia perang, macam-macam. Di akhirat besok, apa keutamaan dia? Semua pintu syurga 88 dibuka. Kalau boleh pintu A, umat masuk kau ni lah umat, banyak jasa hang kau ni. Pintu B pula, umat masuk kau ni lah umat, hang banyak kau ni. Pintu C, umat masuk kau ni. 88 pintu duk seru, umat pula Sayyidina Abu Bakar. Ada juga sahabat pergi jumpa Nabi, MBC yang tinggi, impian yang tinggi, wahai Rasulullah doakan aku ni jadi teman rapat kamu, jiran kamu di syurga. Apa Nabi kata? Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Bantu aku, aku nak doa kepada kamu, kamu kena bantu aku atas diri kamu pun kena buat memperbanyakkan sujud. Maksudnya semayanglah, jangan tinggal semayang. Hak wajib tu wajib, banyakkan solat sunat. Sunat ni memperelokkan, mempercantikkan. Macamlah kita bersuci, kita mandi, hak wajib lepas dah. Tapi hak sunat apa? Ha, kalau rambut tu koten ke bir krim ke, sikat elok-elok, ha, tu hak sunat. Celak mata ke, mata tu dah elok, dah okey, dah suci. Celak mata perempuan pula, bibir tu dah suci, ha, bagi pula gincu dah, lipstick sikit merah ke pink ke, dia akan nampak lagi cantik, lagi kemas, lagi sempurna. Hak wajib tu selesai dah. Jadi cukup lah malam ni dah. Kisah Bani Israel. Maksudnya betul lah Nabi kata pelajari kisah Bani Israel, banyak istimewa, banyak keajaiban. Memang Allah tunjuk banyak mukjizat, banyak benda pelik, banyak benda aneh. Ni baru tiga, kalau saya nak cerita memang lambat lagi habis. Sampai ada dua orang ulama alim mereka pi satu kawasan perkuburan hak 200 tahun dah. Mereka semayang hajat di situ, minta doa dengan Allah. Ya Allah, hidupkanlah salah seorang penghuni kubur. Hak banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Perhidup balik, kami nak tanya dia azab apa yang dia kena terima. Allah bagi. Hidup kawan tu. Hadis Nabi ni. Hidup kawan tu bangun. Dia pula marah, orang kejut dia dalam kubur. Bila dia keluar, mayat tu kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, siapalah bangunkan aku daripada kubur. Siksa, sakit sakaratul maut, hak aku mati 200 tahun lepas sampai hari ini masih panas bisa dia terasa. Dia mati 200 tahun dah, tapi dia bangkit tu, hak dia mati 200 tahun lepas, hak Israel cabut nyawa dia, orang jahat, orang dosa, orang maksiat ni, sakit duk panas lagi ni.
Lepas tu dia duk tanyalah kawan tu, hang buat dosa apa? Panjanglah kita cerita lain kali. Hang buat maksiat apa? Hang lah ni duk kena seksa macam mana? Kawan tu cerita satu persatu. Lepas tu mati balik masuk dalam kubur. Allah bagi. Allah bagi berita-berita pelik dan aneh macam ni. Banyak lagi lah. Banyak lagi tu lain kali lah maksud saya. Boleh? Boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.